Baiklah, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Yuga di Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengganti ikon aplikasi di HP Poco X3 NFC ya. Oke, sebelum kita mulai, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita ke setelan. Kemudian di sini kita pilih tema ya atau themes di settingannya. Kemudian di sini kita klik My Page dan pilih ikon ya. Nah, di sini ada Xperia, kita coba untuk mengkliknya. On Xperia ya. Kita apply untuk diterapkan dan kita lihat keluar ya. Nah, ini ikonnya berubah ya seperti Sony Xperia seperti itu. Di sini hanya merubah ikonnya saja, bukan keseluruhan ya. Kalau tema kan di settingan juga berubah seperti itu. Kemudian kita coba lagi My Page, kemudian klik ikon dan klik iOS 14 yang ini ya. Kita coba apply dan apply sukses. Kemudian kita lihat ikon aplikasinya sudah berubah ya seperti iOS 14 seperti itu ya. Dan jika ingin mengganti ikon, tentu saja kalian harus download temanya terlebih dahulu seperti itu. Kita klik page lagi, kita pilih ikon dan kita coba yang limitless ya, atau bawaan dari MIUI 12 nya ya, dari Xiaomi nya. Kita apply dan kita lihat, nah seperti ini ya, ikonnya lebih ringkas ya, standar dari MIUI 12 nya seperti itu. Dan kita bisa buka settingan dan about phone di sini di versi MIUI 12.0.6 di Android 10.10 ya seperti itu. Dan tentu saja di sini di Poco X3 NFC. Baiklah, itulah tadi tutorial cara mengganti ikon aplikasi di HP Poco X3 NFC. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.